Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pali dari Inside Chamber. Kita akan membahas matematika kelas 9 ya, bab 3. Kita mulai dari latihan 3 ya. Ini judulnya adalah perbandingan bertingkat. Oke, kita mulai dari soal pertama. Tiga buah kotak serupa ABC berisi total 72 buah pensil. Berarti kotak A kalau ditambah kotak B tambah kotak C total isinya adalah 72 buah pensil. Perbandingan banyak pensil di kotak A, B, C adalah tadi A dibanding B dibanding C ini sama dengan 4 banding 1 banding 3. Berapa banyak pensil yang berada di kotak C? Ya, untuk mencari banyaknya pensil di kotak C sebenarnya kita bandingkan banyaknya pensil di kotak C dibagi dengan jumlah semua pensil, yaitu A tambah B tambah C, itu sama dengan perbandingan ini ya. C ini 3, kalau total semua kotak perbandingannya 4 banding 1 banding 3, kita tinggal tambahkan ya, ini adalah 8. Maka C banding total semua pensil adalah 72. Jadi ini 72 ini sama dengan 3/8. Maka C ya sama dengan dikalikan silang ke sini, 3/8 ya. 3/8 kita kalikan dengan 72. Ini bisa kita coret dapat 9. Maka C sama dengan 3 × 9 yaitu 27. Baik, ini pembahasan untuk nomor yang pertama.